saat ku mencari wajah-Mu ya Tuhan, Kau menjawabku dengan kelembutan-Mu. Saat ku meraih tangan-Mu ya Tuhan, Kau menopangku dengan kekuatan-Mu. Saudara-saudara, shalom bagi Anda sekalian. Kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Pada hari ini, hari Minggu Advent pertama, Injil diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Tema Injil pada hari Minggu Advent pertama ini adalah Bangkitlah dan angkatlah mukamu. I will spread my wings and fly with you. Di saat badai menghalang, Kau mengangkatku lebih tinggi. I will spread my wings and fly with you. Tak ada yang dapat menahan kebaikan-Mu beriku hidup berkelimpahan. Yesus mengatakan bangkitlah, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Apa arti bangkit dalam seruan Kristus ini? Ini adalah suatu seruan bagi setiap orang yang terpuruk, terpuruk karena dosa-dosanya, saudara-saudari. Dosa membuat manusia terpuruk, dan Yesus mengundang kita untuk bangkit. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan-Mu sudah dekat. Dosa, saudara-saudari, membuat manusia terpuruk, terpuruk dalam dosa. Banyak pendosa yang bingung bagaimana mau bangkit, bagaimana mau hidup secara normal. Dalam hidup kita, hidup di masyarakat kita, betapa sering kita menemui rekan, sahabat, teman-teman yang terpuruk oleh dosa karena narkoba, karena dunia hitam, karena begitu banyak label sosial, kritik, sanksi sosial yang demikian berat, yang membuat saudara-saudari kita terpuruk. Dan Yesus mengajak kita sekalian, bangkitlah. Bangkitlah menuju kepada pertobatan. Dan ini undangan kepada kita semua, saudara-saudari. Angkatlah mukamu. Saatku mencari wajah-Mu ya Tuhan, Kau menjawab dengan kelembutan-Mu. Saat ku meraih tangan-Mu ya Tuhan, Kau menopang kekuatan-Mu. Orang yang jatuh ke dalam dosa, orang yang senantiasa dirongrong oleh dosa, seringkali berhadapan dengan begitu banyak ketakutan. Orang menunduk, takut menghadapi realitas. Maka angkatlah mukamu adalah seruan Yesus agar orang menghadapi realitas. Angkatlah mukamu berarti hadapilah realitas. Jangan takut sebab Allah mengasihimu, penyelamatan-Mu sudah dekat. Maka saudara-saudari, mari kita bangkit bersama Kristus, bangkit dari dosa-dosa kita, mengangkat muka kita, menghadapi realitas bersama Allah yang masih mengampuni kita, membuka jalan bagi pertobatan kita.
selamat memasuki Minggu Advent dengan semangat pertobatan dan pembaharuan diri. Shalom bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati. I will spread my wings and fly with you. Di saat badai menghalangku, kau mengangkatku lebih tinggi. I will spread my wings and fly with you. Tak ada yang dapat menahan kebaikanmu, beriku hidup berkelimpahan. With you. Di saat badai menghalangi, kau mengangkatku lebih tinggi. And I will spread my wings and fly with you. Tak ada yang dapat menahan kebaikanmu, beriku hidup berkelimpahan. Tak ada yang dapat menahan kebaikanmu, beriku hidup berkelimpahan.